Halo semua, selamat datang di channel Ulek, Ugly Jelek. Hari ini kita akan mengulas dan membahas informasi traveling yang ada di seluruh mancanegara. Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination. Jika bingung memilih destinasi wisata untuk dikunjungi saat pandemi seperti sekarang ini, Nusa Dua Bali bisa jadi salah satu yang bisa dipilih. Berlokasi di pesisir selatan Pulau Dewata, Nusa Dua dikenal sebagai area yang memiliki hotel dan resor mewah di Bali. Meski begitu, mereka dengan budget terbatas pun cocok berkunjung ke sana. Berikut ini adalah beberapa destinasi dan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di Nusa Dua Bali pada masa pandemi. Satu. Daerah percontohan New Normal pariwisata. Nusa Dua merupakan tempat wisata di Bali pertama yang menerapkan program New Normal pariwisata. Hal ini mempertimbangkan kelengkapan fasilitasnya yang memadai, mulai dari akomodasi, tempat wisata, hingga rumah sakit berskala internasional. Selain itu, lokasinya pun tidak terlalu jauh dari Bandara Ngurah Rai. 2. Wisata water sport. Nusa Dua terkenal akan wisata water sportnya yang lengkap. Lebih dari sekadar naik jet ski atau banana boat. Salah satu yang paling menarik dan wajib dicoba adalah naik jetpack di atas air untuk sensasi terbang seperti Iron Man. 3. Pantai Nusa Dua. Garis pantai di Nusa Dua pun tidak kalah istimewa. Lanskap pesisirnya bukan hanya berpasir putih dengan ombak tenang, tetapi juga ada gugusan karang dengan deburan ombak yang cukup ganas. Namun, hal ini justru dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Salah satunya adalah Pantai Waterblowu Nusa Dua. Di sana, Anda bisa merasakan semburan air raksasa hasil dari deburan ombak yang membentur tebing karang. 4. Itu dia informasi seputar traveling terbaru versi Ulek. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. See you on next video.